I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange. Tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Untuk subscriber penonton Dustanil Rambi MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, unit LS model Travego dari karoseri Morodadi Prima untuk pengecatan liverinya sudah beres dan sudah diaplikasi untuk outline 1 cm menggunakan bahan spotlight 3M. Ini tampak cowl belakang dan sudah diaplikasi ya untuk outline 1 cm nya, dan ini lambung atau body yang kanan alhamdulillah sudah beres dan sudah rapi untuk pemasangan outline 1 cm. Pernah saya bilang ya sama teman-teman juga bahwasannya keindahan livery PT Antarlintas Sumatera adanya outline 1 cm, teman-teman. Kalau belum terpasang outline 1 cm ini, tampilan unitnya atau liverynya ini masih kelihatan belum terlalu kontras, teman-teman ya. Tapi kalau sudah terpasang untuk outline-nya, unit ini kelihatan kontras dan sangat cerah sekali dan menyesuaikan dengan garis grafis livery ALS. Ini pastinya setiap body repair punya cara sendiri-sendiri ya untuk pembuatan livery dan aplikasi di body itu sendiri, teman-teman ya. Setiap body repair, dan ini ciri khas dari livery hasil karya MP76 yang kebanyakan sekarang sudah menggunakan untuk outline-nya memakai spotlight 3M, teman-teman, bukan memakai cat polaris silver. Tampak kelihatan cerah dan kontras.
menyesuaikan livery hak cipta dari sang legend. Sangat rapi sekali teman-teman, pengecatan liverinya dan pemasangan outline 1 cm-nya teman-teman. Nyaris sampai tidak ada semburan cat ya. Ini tampilan bodi yang kanan. Cerah ya sekarang teman-teman ya. Kalau sudah dipasang outline-nya, kalau kemarin masih kelihatan tampak polos ya, karena ini ya yang bikin indah, outline-nya yang bikin indah ya untuk livery LS ini. Dan ini untuk taring depannya sama, sudah di on progress untuk outline 1 cm-nya. Ini kalau malam pastinya akan memantulkan cahaya yang sangat indah teman-teman, menyesuaikan livery dari ALS untuk outline-nya. Ini tampak bodi kanan dan kita liatin bodi tampak cover depan teman-teman. Nih keren teman-teman ya, kelihatan kalem. Kalau kata Saskia ya, Saskia kalau nggak salah yang kolom apa, yang komen di kolom komentar saya, Saskia katanya unit ini tampilan depannya imut teman-teman. Kenapa saya tidak taruh di sini ya untuk silvernya? Nah, kan yang pernah saya bilang teman-teman ya, untuk ciri khas dari Moro Dadi Prima akan saya aplikasi di grill, cuma hak cipta warna dari PT Antalintas Sumatera masih tertuang di bodi itu sendiri. Nih kelihatan kalem teman-teman ya, dan fog flame-nya ini cakep ya, belian gold dan ruangan fog flame-nya warna hitam, dan pastinya warna hitamnya akan ketutup sama fog flame JB3 teman-teman ya. Cuma belian gold-nya sangat manis sekali. Inilah perpaduan warna di ALS model Travego. Cuma kita pastinya akan memakai warna hak cipta dari PT Antarlintas Sumatera. Gandeng teman-teman, dengan lambang Mercy-nya ini sudah terpasang. Cuma kalau udah diperes akan kita copot lagi teman-teman. Ini grillnya teman-teman ya, cakep ya. Dan sini akan saya kasih tulisan Travego yang di sini nih, Travego. Yang di sini akan saya kasih tulisan Travego, dan tag ALS-nya berada di sini teman-teman. Kalau sudah di clear coat pertama, pastinya unit ini tambah ganteng. Dan kita lihat bodi yang kiri, apakah sudah didempul? Ada Om Rolan nih. Siap, Om. Lagi ngapain Om? Ini sudah tahap proses finishing dempul teman-teman ya, karena kemarin sudah di epoxy filler dan sudah digosok sama Om Kodel, dan sekarang sudah di cross check baret dempul dan bolong dempul ini.
Ini sudah ditandain memakai pensil dermatograf. Dan pastinya kalau sudah dipelamir kayak begini, ada bolong dempul atau baret dempul, teman-teman. Dan Om Iman lagi dempul kap samping dan spoiler atas, teman-teman ya. Ini Om Kodel lagi melamir ya, untuk baret dempul dan bolong dempulnya, karena kalau sudah beres unit ini akan segera dipasang atau aplikasi pembuatan livery. Om Iman Sulaiman Kernaon. Dulu, bos. Oh, lagi sibuk ya? Lagi asam urat. Aduh, asam urat Om Iman nih. Ini ya, kita dulu ya. Kita lihat sebentar, teman-teman, untuk body yang kiri. Om Iman tuh asam urat gara-gara kebanyakan nasi padang. Bener? Kebanyakan nasi padang. Ini sudah dipelamir, teman-teman. Om Iman, sebentar. Om Iman, bos. Gimana kabarnya Om Iman? Alhamdulillah sehat, bos. Cuma agak meriang-meriang dikit gitu loh. Oh, meriang. Meriang gara-gara kenapa, Om? Panas dingin. Ya, mudah-mudahan cepat sehat Om Iman. Oke. Om Iman, banyak di kolom komentar saya tadi ngobrol dan kita chattingan lah ibaratnya, ngobrol sama subscriber kita, katanya kangen juga sama Om Iman nih, sama Om Pong nih. Pong. Kuma Pong Damang. Alhamdulillah. Mana lancar Pong. Nunah ngerokona Pong aja nih. Nyeki Pong. Samsunya. Samsu. Om Iman, salam-salam dulu dah sama subscriber kita yang selalu mendukung channel Bustanil Rambut NT76. Bang Ari, Bang Pujono Sarjono, Bang Pipo. Terus siapa lagi Om Iman? Om Henry, Om Pipo, Bang Yusuf, Api Andi, Bang Rizky. Wah, tumben Om Iman. Bang Sarjono. Sudah hafal sama subscriber kita. Heri Rembang, terima kasih. Oh, Heri Rembang sering hadir ya, juga. Iya, Jakiatul. Siapa lagi? Agus Najamulin. Waduh, nih. Samsir Hidayat. Nih ya, sapan hangat Ibrahim. Dari Om Iman nih. Adiana, Angga Hermana, Andi Kustiawan. Udah cukup? Serah pagi. Wes mantep. Inilah sapan hangat dari Om Iman di sore hari ini untuk subscriber pendukung Bustanil Ramli MP76. Iya. Tapi kayaknya ada yang Om Iman, kayaknya ada yang ketinggalan. Siapa Om tuh? Jack. Om Jack Sulaiman. Oke, Om Jack, terima kasih. Oke, mudah-mudahan Om Iman sehat selalu ya. Amin. Matur sekangkong dulu dah. Matur sekangkong. Mantap. Ya, alhamdulillah ya, tadi Om Iman sudah menyapa subscriber kita yang pastinya selalu mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya dilancarkan milik rezekinya. Ini tampilan unit model Trafigo. Ini sudah ganteng, teman-teman ya. Cukup sekian video dari saya on progress unit ALS model Trafigo yang sudah terpasang untuk outline 1 cm nya. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mator Sekalangkong.